الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله الحمد لله كتاب سامل أنجوت كان كمبالي سورة يوسف Di ayat yang ke-34 Allah Ta'ala menyatakan bahwasannya Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ Kemudian di ayat yang ke-35, Allah menyatakan, ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَعَوُ الْآيَاتِ layas nahu hatahin. Itu yang kita bahas tadi ya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Sebelum saya lanjutkan, e, harus ada satu hal yang kita pahami agar kita tidak salah ya. Agar kita tidak salah. Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah masuk penjara karena melakukan kejahatan. Ya, jadi jangan samakan diri kita dengan Nabi Yusuf Alaihissalam, Nabi Yusuf Alaihissalam tidak pernah masuk penjara karena melakukan kejahatan. Nabi Yusuf Alaihissalam tidak pernah masuk penjara karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Yusuf Alaihissalam masuk penjara karena fitnah yang ditujukan kepada beliau dan demi menyelamatkan martabat, harga diri, Zulekho dan Menteri Mesir saat itu. Karena keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan wanita-wanita yang tercantik di dalam istana dan sekitar istana tidak mampu menjaga hawa nafsunya sehingga Nabi Yusuf alaihissalam harus dijauhkan dari mereka semua ya dijauhkan dari mereka semua kemudian sang menteri mengambil langkah yang buat menteri ini langkah yang paling tepat yaitu tidak membunuh Yusuf karena sang menteri juga sayang pada Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak membiarkan Yusuf tinggal Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana karena kalau tinggal di istana fitnahnya tak akan selesai-selesai e, istrinya menteri tidak akan bisa melupakan Nabi Yusuf alaihissalam makanya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kita sudah bahas tadi siang bahwasannya masuknya penjara ini menurut para ulama juga karena Nabi Yusuf yang minta. Ya Nabi Yusuf minta ketika berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala beliau menyatakan ya Allah Tuhan yang Maha mengurusi jagat raya aku lebih senang masuk penjara daripada harus ya melayani wanita-wanita tersebut daripada berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf dijauhkan dari fitnahnya perempuan-perempuan itu, tetapi sebagaimana ucapannya Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Pelajaran dari siang ini yang penting untuk saya ingatkan sekarang bahwasanya hati-hati terhadap ucapan-ucapan kita karena ucapan itu doa ya ucapan itu doa dan banyak bencana terjadi karena ucapan-ucapan kita sendiri. Ikhwani rahimakumullah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-36 dan 35. Di ayat 35 dikatakan tadi summa badalahum kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus menjarakannya sampai waktu tertentu. Berapa lama Nabi Yusuf di, dihukum, dipenjara? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Nabi Yusuf hukumannya ditetapkan lima tahun. Jadi awalnya itu hukumannya lima tahun, tapi setelah itu berubah menjadi dua belas tahun, ya, semakin lama menjadi dua belas tahun. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf di penjara selama tujuh tahun. Insyaallah kita akan bahas pelan-pelan, mudah-mudahan barokah buat yang berbicara maupun yang mendengarkan. Ayat 36. ketika di dalam penjara diceritakan oleh Allah Taala wadakhala ma'ahus sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asru khamra wa qala al akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin di ayat 36 ini ada beberapa pelajaran yang pertama Uh, ada dua orang yang masuk penjara, dan dua orang ini pemuda yang waktu masuk penjaranya tidak jauh dari waktunya Nabi Yusuf Alaihissalam masuk ke dalam penjara. Siapa dua pemuda ini? Dua pemuda ini adalah pelayan raja, bukan pelayan menteri, ya pelayan raja. Yang satu tukang rotinya, yang ahli, membuatkan roti dan makan untuk raja. Yang satu eh, yang ahli membuatkan minum untuk Raja Jadi yang satu bagian melayani minum Satu bagian melayani eh, makannya Karena makanan orang Mesir adalah roti Keduanya dipenjara karena terlibat rencana kudeta Ya terlibat rencana kudeta Jadi ada yang ingin mengkudeta Raja Mesir saat itu Kemudian dibayarlah dua orang kepercayaan raja ini untuk membunuh raja. Caranya bagaimana? Dengan disuruh meracuni raja. Yang bagian buat minum, minumannya disuruh ngasih racun. Yang bagian buat makan, makanannya disuruh ngasih racun. Mereka dibayar mahal. Mereka dibayar mahal. Nah ini biasanya yang mengkhianati pemimpin itu orang-orang yang ada di sekitarnya, terdekatnya. Biasanya seperti itu, seperti dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Maka ini orang terdekat raja yang sehari-hari bersama raja, yang lolos dari uh, keamanan ya, lolos dari screening, itulah justru yang akan membunuh raja dengan bayaran yang tinggi karena tergoda oleh uang. Tetapi saat eksekusi, ketika akan meracuni raja, rupanya yang buat minum, yang buat minum raja ini Sadar, dia mengurungkan niatnya membunuh raja, sementara yang bagian buat roti tetap melanjutkan aksinya. Maka, ketika minuman sudah dihidangkan kepada raja, makanan dihidangkan pada raja. Saat itulah yang membuat minuman berkata kepada raja Mesir, "Wahai Paduka, jangan makan rotinya, karena rotinya beracun. Kagetlah yang buat roti, loh, teman saya." berkhianat nih. Kesepakatannya nggak begini. Kesepakatannya nih dua-duanya akan bunuh raja. Maka bagian buat roti pun berkata kepada raja, wahai raja jangan minum minumannya. Karena minumannya juga mengandung racun untuk membunuhmu. Sang raja pun kaget, kemudian akhirnya memerintahkan agar yang membuat minuman meminum minuman itu. Ya, jadi minumannya diambil sama yang buat minuman, terus diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang haus minum dulu. Ya, jangan apa tegang tegang, jangan tegang tegang amat ngajinya. Alhamdulillah. Kalau ini minuman air mineral, insya Allah berkah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Setelah minuman diminum, ternyata yang minum sehat-sehat saja. Ya, pelayan raja yang ngasih minuman tadi sehat-sehat raja, ternyata minumannya tidak beracun karena memang dia sudah membatalkan rencananya. Maka kagetlah yang buat roti, "Loh, kok enggak mati dia?" Ya, dia kok enggak enggak mati. Maka dikasih e, perintah sama raja, "Kamu yang buat roti, makan rotinya." Karena dia tahu roti buatannya ada racun, maka dia tidak mau. Lah, saya nggak mau makan roti ini. Saat itulah akhirnya rotinya diambil e, sebagian sampel, dimakankan pada binatang yang ada di istana, binatangnya langsung mati seketika. Akhirnya kedua orang ini walaupun yang satu, ya walaupun yang satu tidak meracuni, tetapi sudah terlibat rencana pembunuhan raja. Kedua-duanya dijebloskan ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ini biar kita paham duduk persoalannya tentang dua orang ini. Mungkin selama ini kita baca surat Yusuf nggak paham. Cuman tahu tentang mimpi dua pemuda yang ada dalam dalam e, penjara tapi nggak tahu latar belakangnya. Ikhwani Kemudian dikatakan di sini di ayat 36 Qala ahaduhuma salah satu dari kedua pemuda tadi berkata sesungguhnya aku bermimpi aku melihat diriku menyiapkan minuman. Ya, melihat ya, diriku menyiap, menyiapkan minuman. Kalau kita baca di ayat 36, minumannya di situ memeras anggur ya. Nak suruh homro. Homer, homer. Memeras homer, anggur. E, haramnya minuman keras ini kan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di umat Islam, itulah homer diharamkan. Ya, dan pengharamannya bertahap. Jadi ini kita bicara syariat nabi-nabi yang yang terdahulu. Aku bermimpi memeras anggur, khomer, sesuatu yang memabukkan, dan yang lain berkata aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Yang satu cerita saya mimpi saya bawa roti di atas kepala saya, kemudian rotinya itu sebagian dimakan sama sama burung berikanlah kepada kami takwilnya sesungguhnya kami mandang engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. nah ini akhwani jadi nabi Yusuf alaihissalam di penjara bersama keduanya sudah hidup cukup lama. ya keduanya mengenal nabi Yusuf alaihissalam ini orang baik. Yusuf ini membantu siapapun ramah pada siapapun di penjara humble orangnya. ya orang yang sangat uh, sederhana Orang yang ringan tangan untuk membantu siapapun. Orangnya baik, murah senyum. Sehingga kedua orang ini ketika bermimpi, ya ketika bermimpi merasa uh, butuh penjelasan arti mimpinya apa, cari orang yang pas. Siapa yang kira-kira tepat untuk bisa menakwilkan mimpi kami. Ini pelajarannya, kalau kita punya mimpi jangan sembarangan ceritakan mimpi kita kepada orang lain. Cari orang yang pas. Hanya ceritakan mimpimu kalau harus diceritakan pada orang yang muhsinin, minal muhsinin, orang yang baik, orang yang baik itu bagaimana, yang sholat, ya, orangnya puasa, orangnya to'at pada orang tua, orangnya akhlaknya bagus, yang ciri-ciri kebaikan tampak pada dirinya secara zahir. Orangnya baik, cari orang yang baik, boleh kita ceritakan mimpi kita kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua. Uh, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memang pakar ahli takwil mimpi. Ini termasuk mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam adalah mampu menakwilkan mimpi-mimpi yang pelik, mimpi-mimpi yang susah ditakwilkan. Nabi Yusuf mampu. Nah, buat kita, kita tidak boleh sembarangan menakwilkan, menafsirkan mimpi kita ataupun mimpi orang lain. Itu ada ahlinya, ya ada ahlinya. Jangan ngomong e, menurut saya kelihatannya nggak boleh mimpi bukan untuk mainan, ya mimpi bukan untuk mainan. Mimpi itu sesuatu yang sakral kalau benar karena minal mubashirat bagian dari sisa-sisa kenabian. Jadi terputus wahyu tapi kalau mimpi masih jalan, ya mimpi masih jalan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba pilihan Allah Taala sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak boleh kita sembarangan menafsirkan mimpi. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala datang seorang wanita tanya, ya, tanya tentang arti mimpinya. Karena wanita itu suaminya lagi pergi berjihad, maka Sayyidatuna Aisyah menakwilkan bahwasanya mimpi itu artinya suamimu akan meninggal. Pulanglah wanita tersebut kemudian cerita kepada Nabi Muhammad SAW, tadi ada seorang yang mimpi seperti ini, seperti ini nanya sama saya, saya takwilkan kalau suaminya akan meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu terjadilah apa yang kamu artikan. Sesuai dengan yang kamu artikan. Kalau ada orang mimpi, artikan yang yang baik. Akhirnya menjadi pelajaran buat kita semua sampai hari ini. Secara umum kalau kita memang nggak punya ilmu takwil mimpi, nggak punya ilmu takwil mimpi, kalau ada orang mimpi nanya sama kita, artikan yang baik-baik walaupun mimpinya menyeramkan, lihat setan, lihat demit dan lain sebagainya, Pokoknya artinya yang baik, jangan arti yang buruk. Karena arti yang buruk, arti yang buruk akan jadi sugesti, menjadi doa, dan sehingga diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita artikan baik, menjadi doa yang baik, menjadi keyakinan yang baik, harapan yang baik, akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai harapan kita. Ya, terserah memimpinnya apa, pokoknya artikan yang baik. Mudah toh, mau tinggal ngertiin yang baik kok. Masa dijadikan susah ya. Nah, Kemudian eh, yang kedua ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dikenal minal muhsinin. Orang tuh di penjara kadang dikenal semakin semakin garang. Oh, dia di penjara ternyata di penjara jadi raja penjahat di penjara. Nauzubillah min Ya, dia di penjara menjadi orang yang ahli bergulat, ahli jotosan. Ya, ahli berkelahi. Dia jadi orang nomor satu yang paling 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 kuat Ya, dikenal karena kekuatannya, dikenal karena suka berkelahinya, ya dikenal karena dia jagoannya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dikenal bukan karena ahli menjotos, meninju, memukul, tapi dikenal sebagai ahli menolong dengan tangannya. Ya. Kemudian ahli berbicara dengan baik menghibur di sekitarnya. Ahli menyenangkan hati orang-orang yang ada di dalam penjara sesama Nabi-nabi yang di penjara disenangkan hatinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dikenal sebagai orang yang bijak dan dikenal sebagai orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjara Nabi Yusuf tidak pernah bergeser ya sebagai hamba Allah yang taat. Tidak pernah mengeluhkan kondisinya selalu menjalani kehidupannya persis seperti di luar penjara. Yaitu taat pada Allah berbuat baik kepada siapapun dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa, beda dengan kita. Ya, saya katakan beda dengan kita gini loh. Kita ini kok baru kena sakit sedikit aja itu sholatnya kendor. Jangankan kena musibah yang seperti itu, naudzubillah min dhalik, musibah kecil, sakit gigi gitu aja dah. Sakit gigi, itu biasanya sholatnya berjamaah. Begitu sakit gigi punya alasan. Aduh, males nih jamaah nih. Punya alasan. Ngendor. Sakit gigi. Anaknya mendekat. Bukannya disayang. Oh anak sini, anaknya datang sayang. Ayah, bukannya dipeluk. Tapi anaknya mendekat, langsung jawabannya kasar. Ayah lagi sakit, jangan dekat-dekat. Pusing ayah, suntuk ayah. Sikap kita itu berubah dengan cepat. Begitu ada musibah pada diri kita. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam musibahnya besar, di fitnah dimasukkan penjara, beliau tetap humble, baik tetap bisa akhlaknya mulia, ibadahnya enggak kurang. Seharusnya itu yang kita contoh dari kisah ini. Apapun keadaannya, ibadah enggak boleh kurang. Ya, ibadah enggak boleh, enggak boleh kurang. Itulah e, yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, dimanapun berada, apapun kondisinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah rusak atau berkurang. Justru semakin bagus, ya justru semakin bagus. Ehwani rahimakumullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menakwilkan, ya sebelum menakwilkan mimpinya, mimpi kedua orang tadi, Nabi Yusuf pun menunjukkan kepakarannya. Jadi orang itu kalau mau mau meyakinkan orang lain, ya ada orang nanya, biar orangnya yakin, ya tunjukkan kemampuannya menunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan niat meyakinkan orang yang bertanya itu bukan kesombongan itu bukan ujub itu bukan riak, itu bukan sum'ah tetapi itu bagian daripada membuat yang disampaikan nanti bisa dipercaya bagian daripada metode dakwah ya bagian dari metode dakwah harus ditunjukkan saya mampu benar takwilkan mimpi kamu saya ahli saya pakar maka Allah taala uh, menyatakan dalam surat Yusuf ayat 37 Qala la ya'tikuma ta'amun turzuqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ya'tiyakuma Dhalikuma mimma allamani rabbi Inni taraktu millata qamin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun Ya Kalau kita lihat di ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkata Tidaklah ya Tidaklah makanan yang diberikan kepadamu berdua eh, jadi kalau bahasa bebasnya begini makanan yang kalian dapatkan masing-masing dapat makanan dari rumah kiriman apapun itu kiriman dari rumah maka makanannya belum sampai saya sudah bisa tahu nanti kamu akan dapat kiriman makanan ini 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 jumlahnya sekian ya dikirim jam sekian ya akan datang kepadamu hari ini yang ngirim fulan saya bisa nyampaikan seperti itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kalau toh kalian mimpi, ya kalian mimpi akan di, diberi makan, ya belum sampai diberi makan itu aku udah bisa nafsirkannya. Mimpimu tentang makanan yang ada dalam mimpi itu aku bisa menakwilkannya. Apalagi cuman mimpi yang tadi, saya pakar. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam e, menceritakan kepada keduanya saya bisa tahu makanan apapun yang akan dikirimkan kepada kalian dari luar penjara. Dari luar penjara, dari keluarga, dari sahabat, dari teman, ada yang ngirimin makanan, makanannya apapun saya tahu kapan dikirimnya, jumlahnya berapa, bentuknya apa, jenisnya apa, rasanya bagaimana, saya bisa ceritakan dengan detail. Artinya, di, dibuktikan sama Nabi Yusuf alaihissalam kemampuannya, keahliannya. Maka keduanya ya terperangah, ya keduanya kagum, keduanya eh, mantap dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf tidak langsung menjelaskan takwil mimpinya. Oke, kalau gitu artinya mimpimu begini enggak? Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari menjelaskan arti mimpi, dan di sini ada satu metode yang luar biasa. Ini orang lagi percaya pada, pada Nabi Yusuf Alaihissalam, lagi percaya dan lagi butuh. Jadi, kalau kebutuhannya dipenuhi, orang ini akan pergi. Nabi Yusuf sudah mengukur, orang ini butuh sama saya. Kalau kebutuhannya saya penuhi, dia akan pergi. Maka kesempatan saya untuk memberikan sesuatu yang penting akan hilang. Akan hilang. Makanya sebelum saya penuhi kebutuhannya, maka yang lebih dibutuhkan saya kasih dulu. Yang lebih dibutuhkan tuh dia masuk Islam, kenal Allah, beriman sama Allah, itu yang paling penting harus saya sampaikan dulu, selesai baru saya takwilkan. Ya saya baru saya takwilkan. Ini metode yang luar biasa. Jadi saat kita itu didengarkan ya saat kita didengarkan sampaikan dulu ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala baru setelah itu kita berikan apa yang dibutuhkan Nah kamu butuh ini ini ambil silahkan sesuai yang kamu butuhkan karena itu Nabi Yusuf Alaihissalam beliau mengatakan mimma 'allamani Robbi saya bisa tahu makanan yang akan dikirim kepada kalian dari luar penjara bentuknya apa kapan datangnya itu adalah bagian daripada apa yang diajarkan oleh Allah Tuhanku yang Maha mengurusi aku. Kenapa Allah ngajarin aku? Kenapa Allah menjelaskan semuanya kepadaku? Ini tarok tumila takomin la yu'minuna nabilahi wa hum bilakhirati hum kafirun. Karena aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi agama yang nggak iman sama Allah, nggak iman sama akhirat, saya tinggalkan. Artinya saya dikasih ilmu karena saya beriman kepada Allah semata, nggak ada yang lain. Di sini ada pelajaran, berarti ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang diajarkan. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang dipelajari seperti kita sekarang ini belajar, ya. Ada ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dipelajari ya sama prosesnya bersama guru, ya bersama apa di majelis ini proses cari il cari ilmu dengan dicari sementara ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Taala adalah bagian daripada ilmu laduni ilmu yang langsung diajarkan Allah karena orang yang bertakwa ya karena orangnya iman sama Allah karena orangnya minal muhsinin karena orangnya suka berbuat baik maka diajari langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala contohnya adalah Nabi Khadir alaihi salam ya ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam Nabi Khadir atau Nabi Khadir mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang belum dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah milih Nabi Khadir, maka Allah mengajari Nabi Khadir. Nah, ilmu ini dimiliki oleh para anbiya wal mursalin dan dimiliki oleh penerus-penerus mereka. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Makanya para ulama mewarisi juga ilmu laduni. Nah, dari mana ulama mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari salatnya yang istiqomah, dari qiraatul Qur'annya yang istiqomah, dari hatinya yang ridho yang istiqomah, dari uh, mata, mulut, telinga dan seluruh anggota tubuh yang dijaga dari yang haram, dari mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka diajari ilmu yang mereka belum ketahui sebagaimana diajar, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menyampaikan apa yang dia ketahui maka Allah akan mengajarkan kepadanya apa yang belum diketahui. Berdasarkan itu, maka ilmunya kalau Allah ilmu Al-Quran gak ada habisnya. Ya, maknanya Al-Quran gak ada habisnya. Karena hamba-hamba Allah yang soleh ketika belajar tafsir, setelah belajar tafsir, nanti Allah Ta'ala akan memberikan ilmu-ilmu baru ke dalam hatinya. Allah akan berikan pemahaman yang baru ke dalam hatinya, yang pemahaman ini sesuai dengan Al-Quran dan kalam atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, para ulama haus akan ilmunya ulama yang lain. Para ulama haus akan ilmunya hamba-hamba Allah yang lain. Karena beliau-beliau paham, ada hamba-hamba yang langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba-hamba yang langsung diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita enggak boleh kalau belajar kita uh, punya uh, berprinsip, "Saya udah pernah dengar, saya udah pernah baca, saya udah pernah lihat." Ya, karena Allah akan mengajarkan apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah kamu lihat, apa yang belum pernah kamu baca. Itu akan Allah ajarkan ketika mau belajar. Ketika kita mau belajar, kita mau cari, nanti Allah akan ajarkan langsung kepada kita. Dengan syarat, kita minal muhsinin. Orang yang baik, orang yang iman, orang yang takwa, orang yang amal soleh, zahiran wa batinan.